Apa pendapat Ustaz tentang film The Santri yang tidak mencerminkan kehidupan pesantren yang sebenarnya dan disutradarai oleh Livi Zeng yang kontroversi itu? Kalian mancing-mancing ah. Banyak komentar dah. Ikuti aja yang udah ada tuh. Saya yang beban lama aja belum selesai. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. Saya tak nonton film ini sampai habis. Baru menengok trailernya. Tapi di dalam itu yang bisa saya komentari, pertama masuk ke rumah ibadah. Karena Nabi tak mau masuk ke dalam tempat fihi surah wat tamasil, kalau di dalam itu ada patung berhala. Maka dalam Islam, mazhab Syafi'i mengharamkan masuk ke dalam rumah ibadah di dalamnya ada berhala. Mazhab Syafi'i. Kita pakai mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Dua, tentang masalah laki-laki perempuan berdua-duaan tak mahram. Anak-anak. La yakhluwanna rajulun ma'a imra'atin illa ma'a dhi mahramin. Oleh sebab itu maka kita jaga anak cucu kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Bahwa ada misi-misi sesuatu di balik ini semua, wallahu a'lam bishawab. Kita akan diminta tanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Islam tak perlu diajari bagaimana berinteraksi sosial dengan saudara kita non-muslim, karena kita sudah lama bertetangga, apalagi orang Tanjung Pinang. Seandainya orang Tanjung Pinang ini ekstrim, takkan ada orang Tionghoa di Tanjung Pinang. Kita semuanya bisa menerima siapapun yang datang, semua bertetangga, berkawan besar. Tapi kalau sudah dalam masalah ibadah, ritual, tak ada tawar-menawar. Wala ana abidum ma'abatum, wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Ini sekarang banyak yang tak bisa membedakan kebablasan, tak bisa membedakan mana toleransi, mana tolerasin. Harus bisa dibedakan. Jangan karena toleransi mengorbankan keyakinan, akidah anak-anak kita. Nauzubillah. Dan orang-orang yang pernah di pesantren pun ketika menonton itu, ini bukan anak pesantren. Anak pesantren tak begitu.